Ustaz, apakah hukum ketika hujan lebat? Saya baru balik daripada Padang Bola. Hujan tengah lebat tapi saya tak solat asar lagi dan saya tak ada wuduk pada waktu tu. Boleh tak sambil-sambil saya naik motor, saya niat nak mengangkat hadas kecil iaitu mengambil wuduk dan saya letakkan tangan saya semua dah basah, adakah terambil wuduk saya pada waktu tersebut? Maka jawapan kita, terambil wuduk sekiranya dia mengikut tertib, kerana di antara bab wuduk adalah mengikut tertib. Macam mana nak buat? Mula-mula sekali dia pun dongak kepala ke atas. Goyang-goyang kepala. Okey, baik. Kemudian apa lagi nak buat pula? Okey, tangan pula. Tangan kiri. Maka sah wuduk dia pada waktu tersebut, kaki dia. Baik. Tetapi kalau dibiarkan begitu sahaja, maka tak boleh. Dan tidak dinamakan wuduk, dia hanya dapat pada bahagian muka, sama sebagaimana soalan apakah hukum seorang yang mengambil wuduk, dia lari sampai dekat muara Sungai Duyung, dia pun terjun dalam Sungai Duyung. Kemudian dia pun naik balik, dia kata selesai, aku dah ambil wuduk daripada atas kepala sampai ke hujung kaki. Jawapan kita, tak selesai lagi. Pasal dia hanya dapat pada bahagian muka. Habis tu macam mana dia nak dapatkan keseluruhan anggota yang lain? Ketika dia berada di dalam sungai itu, dia menggosok-gosokkan. Gosokkan tangan kanan, gosokkan tangan kiri, gosokkan anggota yang lain. Maka begitulah caranya saat kalau sekiranya kita mengambil wuduk waktu berada di dalam air.